Yang pertama kita menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bitung, serangan Ibu, Bapak Jari, serangan Ibu juga, serangan rombongan semua. Nah, studi komparasi ini, studi tiru ini di Kabupaten Bandung, kita melaksanakan kolaborasi. Karena antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bitung, itu kesamaan wilayah, potensi, geografis, itu sama. Tinggal bagaimana kita merumuskan, ya kami sudah sampaikan program kita itu melalui pola pembangunan nasional semesta berencana. Semesta itu menyuruh berencana terpola. Kira kita sederhana, hulu, tengah, dan hilir. Sederhana begini, kalau berbicara misalnya pertanian, hulunya apa? Bendungan harus bagus, merayap kita, terowongan irigasi harus bagus, wujudnya harus bagus. Tengahnya apa? Tengahnya itu adalah masyarakat kita petani. Dengan apa? Dengan aplikasi. Hilirnya apa? Hasil produksinya harus kita lakukan dengan baik. Sehingga tujuan pola pembangunan nasional semesta berencana tentang pangan ini, bela beli, wujudkan, petani bangga jadi petani. Keren.